kita sekarang persiapan untuk jalan ke bandara, dan ini kita sudah agak telat sekitar 5 menit. Orang-orang yang lain sudah pada breakfast, kita mau turun dan mau makan pagi dulu, minum kopi, baru kita lanjut ke bandara. Oke. Ini kita lagi breakfast. Roti tawar. With teh panas. Nah, jadi kita sudah sampai di Bandar Udara Internasional apa Makassar namanya apa? Hasanuddin. Jadi kita masih tunggu istri sama teman satunya lagi cek. Semoga pagi ini penerbangan kita cuacanya bagus. Kita sampai di Bali, sampai balik lagi ke Ternate dengan kondisi yang baik dan cuaca yang baik. Oke guys, jadi ini teman-teman lagi urus data-data, data administrasi mengenai COVID dan apa ya, tiket. Kita sama rombongan dari Ternate. Tanya? Gate-nya nggak ada. Nggak ada gate, berarti kita harus cek lagi ya. Cek di apanya ini? Dari turun pesawat kita langsung menuju ke parkiran. Katanya sopir lagi tunggu kita di depan Solaria. Ya mudah-mudahan perjalanan kali ini cukup menyenangkan dan pasti dong. Oke deh, akhirnya sampai antar ibunya. Sampai ketemu di kamera. Ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Iya ibu, dadah. Siap. Siap. Dadah. Jadi kita mau makan di rumah makan Krishna. Thank you.
Nah ini belanjanya, dan kita mau ke hotel. Dari tadi kita baru habis makan, kita belum ke hotel. Sekarang kita sudah sampai di Hotel Balis Seminyak Bali. Dan kita mau masuk untuk check in. Cari yang paling atas ya, kalau ada ya. Yang tinggal ada. Ini kita lagi lakukan check in. Guys, kita sekarang lagi jalan di Pantai Seminyak. Mau tunggu sunset. Ini udah jam 4:30 sore. Jadi kita mau putar-putar dulu. Pantainya ada di sana. Guys, kita sampai di pantai. Dan mungkin karena pandemi corona, makanya pengunjung juga tidak terlalu banyak. Ya, ini hari pertama aku di Bali, guys. Dan wow, keren banget sumpah. Guys, kita udah dari Pantai Seminyak dan mau balik lagi ke kemana? Ke hotel apa ke? Kita ke Jimbaran. Oh, rute kita diganti, kita ke Jimbaran untuk makan malam di sana. Guys, jadi ini makanan kita malam hari ini, Jimbaran. Jadi makannya di bawah langit. No. Itu si Echa mau makan. Cuci tangan. First time ya. Terus gimana, bro? Makan di Jimbaran. Luar biasa sekali-kali ya. Oke, dan saya yang driver hari ini sampai saya balik lagi ke Ternate karena yang di belakang ini tidak bisa diharap. Island. Oke ya. Kita mau jalan kemana dulu hari ini? Uluwatu, apa Pura Uluwatu. Sampai di Uluwatu baru kita video-video lagi. Oke, bye bye. GoPay sudah. Ovo boleh. Jadi kalau mau take away pesannya lewat sini. Oke, guys, kita berada di depan GWK, tapi sayangnya kita belum bisa masuk karena bertepatan pandemi, makanya kita ya kemungkinan bulan Desember baru bisa dibuka lagi. Jadi kita mau langsung ke Uluwatu aja. Oke, see you. Selamat pagi, kembali lagi dengan saya Aris di channel Ekan SLMN. Jadi kita baru sampai di Pura Uluwatu, saya sama istri, kemudian juga teman-teman yang lain lagi foto-foto. Kita mau jalan ke dalam, baru parkir mobil dulu. Jalan ke dalam, kita tahu nih, agak jauh kayaknya jalannya, tapi ini cukup keren sih. Pengunjung, kemungkinan baru kita, karena masa pandemi begini semua itu dibatasi. Tapi untuk di Bali itu sudah buka di Pura Uluwatu, Analot, sama Pandawa. Yang lain masih ditutup.
karena pandemi kemungkinan besar kalau di GWK itu Desembernya baru dibuka. Oke ya guys. Iya, nanti kita mau ke Pantai Uluwatu juga. Belok. Beberapa menit aja. Kita sama bersaudara dalam Tuhan. Mohon maaf, tiketnya di sini dulu. Nanti yang nanti disimpan ya dek untuk sore. Oh, untuk sore bisa balik. Makanya saya bilang tadi tiket ini berlaku untuk satu hari. Nanti kalau adik mau nonton kecak lagi, di bawah beli tiket yang baru untuk kecak. Oh, untuk khusus kecaknya. Oh, iya, ah, betul. Nanti saya jadi, sore ya, bawa ini lagi ya. Iya, saya tahu, biar nggak dua kali beli tiket di sini. Iya, siap. Misalkan kalau adik nggak bawa ini lagi, ya nanti beli baru lagi. Ah, begitu aturannya. Jadi, di dalam ajaran Hindu, kita menghormati binatang juga. Banyak dalam. Ini disebut apa kalau? Kalau monyet. Monyet. Oh, di Bali? Monyet aja, iya. Bojok. Oh, bojok. Kalau monkey forest itu gimana ya? Makan apa dia nih? Ketela. Kalau di Bali itu sesuatu yang tinggal di areal purba suci, kita anggap mereka suci. Oh, gitu. Iya. Jadi, iya. Tetap di Uluwatu dan ini pemandangan dari apa ya, samping ya Uluwatu samping kanan kita, di balik kita ini ada pura tempat sembayang. Oke, kita juga mau jalan turun lagi ke bawah langsung keluar, dan masih beberapa destinasi yang harus kita kunjungi. Kita baru selesai dari berkunjung di Uluwatu dan kita harus balik lagi. Kita mau ke mobil dan ke Pandawa. Sekarang kita sudah sampai di Pantai Pandawa dan ini bentuk dari atas pantainya. Setelah dari sini kita sudah tidak turun lagi ke bawah. Kita mau jalan langsung ke apa ya? Danau apa? Danau Beratang. Danau Beratang. Pengunjung juga berkurang karena masa pandemi. Jadi ya untung-untunglah kita ke sini karena kurang orang. Kita bisa menikmati semua pemandangan yang ada di sini. Oke. Oke guys, sekarang kita sudah sampai di Danau Brata. Dan kita baru masuk, ini sudah mendung lagi. Kita mau foto-foto. Ini danaunya. Setelah itu kita cari makan dan kita makan di sini ya. Oke, kembali lagi. Kita mau jalan-jalan. Jalan-jalan keliling apa ya, sekitaran Danau Brata. Ini puranya, kita mau foto di sini juga. Nah, nice kan? Oke,
si Erwin sama Echa lagi foto-foto di belakang sana. Kita juga mau lanjut foto-foto. Gimana sampai di sini? Jauh ya? Jauh banget ya? Karena butuh bersabar untuk mendapatkan sesuatu yang indah. Oke. Oke guys, setelah kita foto-foto, kita mau cari makan dulu. Nah, ini tempat makan ada depan ini. Habis makan baru kita mau balik lagi ke Uluwatu untuk nonton ada satu tarian. Oke guys. Kita mau makan dulu ya. Tapi masih ada satu destinasi lagi yang kita harus kunjungi, yaitu Tanah Lot. Ini 7:30 pagi di Bali dan kita mau melanjutkan perjalanan karena penerbangan kita jam 4 sore. Jadi jam 2 siang itu kita sudah harus di bandara. Dan pagi ini kita jalan dulu ke Tanah Lot. Diperkirakan jam 12 siang kita sudah ada di hotel lagi. Kita mau bersih-bersih sebentar, kemudian lanjut ke bandara. Oke guys, sampai ketemu kita di Tanah Lot. Video selanjutnya. Sudah masuk di tempat parkir. Sekarang kita mau menuju. Ini tempat parkir yang bagian dalam ya. Soalnya tadi kita salah parkir itu di depan. Sekarang kita mau menuju ke dalam ke tempat destinasi. Tapi ini sekedar informasi, ini kita mungkin terlalu pagi atau karena pandemi, makanya di sini cuma kita berempat. Tapi ada satu mobil, mungkin bukan pengunjung. Terus ada satu mobil yang baru masuk, kemungkinan bukan pengunjung. Ini karena pandemi sih. Soalnya dari kemarin kita ke Uluwatu, Pura Uluwatu juga sama sekali tidak ada tapi, orang. Tapi ini serius. Ada ini cuma beberapa orang saja. Ini serius, ini benar-benar sunyi. Ini sunyi. Biasa Tanah Lot itu tidak seperti ini. Dan yang pastinya kita akan menikmati foto-foto lebih banyak lagi dibanding sebelum pandemi. Oke, guys. Kita mau masuk dulu. Kita sampai ke dalam dan bye-bye.